Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru datang CV Wonder tahun 85. Nah, coba kita lihat ya review sebentar. Ini untuk surat-surat lengkap komplit dan hidup. Nah, ini SS lengkap hidup. Coba kita lihat barangnya ya. Eksterior mulai dari body, ini bodinya gembreng kaleng deng nih, gembreng kaleng. Ini aku coba spill sedikit ya. Ini body mall masih utuh. Kita lihat minim sealer. Nah, minim sealer nih bosku. Yo, rotok burek. Tas teko udan. Nah, ini jadi sepintas saja dulu, nanti kita buatkan video yang lengkap nih bosku ya. Oh, gembreng deng ini. Nah, ini catnya masih ori. Ini secara eksterior seperti ini bosku. Wah, kena udan cek. Padang nih. Nah, oke bosku. Nah, kita lanjut ya reviewnya sebentar. Ini tampak belakang seperti ini. Ini karena 85 ya, seperti ini ya bokongnya. Bokongnya seperti ini. Untuk yang kanan ini masih asli ori. Ini kita lihat. Nah, Stanley, kalau untuk yang kiri memang ini sudah gantian, tapi masih layak pakai. Yuk kita, nah, kita lihat review minusnya ya. Minusnya cat, karena catnya ini masih yang dulu, jadi gembreng deng ini. Tuh, gembreng deng. Kita lihat. Nah, minim sealer bosku. Minim sealer masih sangat layak ini. Oh, dan yang spesialnya lagi bosku, nih aku kasih tahu ya, untuk bumper ini masih no cat. Oh, no cat ini. Ini masih no cat. Nih kalau nggak percaya bisa langsung datang saja di rumah Wonder nih. Ini no cat. Ini yang belakang ya bosku ya. Terus untuk yang depan nih kita lihatkan. Untuk yang depan juga no cat. No cat ini. Nah, untuk yang depan ini masih Stanley semua. Cuma minusnya ini bosku. Untuk sen corner kiri pecah. Ini masih Stanley. Headlamp masih Stanley. Sen corner masih Stanley tapi yang kiri pecah. Untuk mikanya di bumper juga masih Stanley. Oh, masih Stanley loh. Oh, yang kiri sudah gantian bosku. Yang kiri sudah gantian. Untuk yang kanan masih Stanley. Nah, ini masih utuh semua. Untuk bumpernya no cat. Ini jarang-jarang ini kita nyari Civic Wonder yang seperti ini bosku. Nah, ini tahun 85 ya. Nih, tampak yang kanan. Nih. Catnya. Dang dung dung deng. Yuk kita lihat untuk interior ya, bosku. Interiornya. Nah, seger. Ya, karena coklat ya, interiornya seger coklat. Cuma ini sudah di apa namanya ya? Bukan di cover sih, di backlit ya. Sudah gantian lah. Sudah gantian,
tapi tetap warna dari orinya coklat. Kalau untuk Doctrine ini masih bagus, plastikan masih bagus, dashboard oke. Untuk kisi-kisi ya memang kebanyakan sudah seperti ini ya bosku, kisi-kisi ya masih ada tapi sudah rompal semua ini bosku. Coba kita lihat yang kanan, nah seperti ini ya. Oke, untuk interior seperti ini. Ini semua lampu-lampu atau kelistrikan masih normal bosku. Ini untuk lampu kabin. Nah, ini kan semua tertutup, semua tertutup. Yang terbuka hanya yang sebelah kiri. Nah, coba kita lihat ya. Nih, lihat. Nah, masih normal bosku. Kelistrikan aman. Oke, untuk eksteriornya dan interior seperti itu ya bosku. Untuk mesin, yuk kita lihat mesinnya. Kita nolkan dulu bosku. Langsung nyala. Coba kita lihat ya bosku. Nah, halus, mesin halus bosku, mesin halus, AC juga nyala, ini dingin, AC dingin. Nah, untuk bagian mesinnya seperti ini, bersih, bersih bosku. Yo, mesin halus, aman. Jarak jauh aman ini bosku. Oke, kita tutup lagi. Nah, untuk reviewnya karena baru datang ya bosku, jadi belum dibersih-bersihkan. Nah, seperti ini sekilas ya. Untuk harga nanti kisaran 20-an saja bosku. Jadi segera langsung dicus saja ini ya, mumpung barangnya seger enak dipandang. Untuk ban-ban, nah kita sepilkan ban-ban. Ini ban masih utuh. Tuh, utuh. Tuh. Ini R13. Ini R13 bawaannya kalau nggak salah ini GC. R13 untuk ban semuanya masih tebal, tebal-tebal semua. Oke ya, cukup sekian ya review dari Mawe Channel. Oke, langsung saja hubungi nomor yang tertera nanti aku kasih di deskripsi. Selamat sore ya bosku. Matur thank you, terima kasih. Mantap.